mati. Tidak nyala, mati. Oke. Kalau 01. Nah, 01 mati juga. Atau dibalik 10. Mati. Oke, sekarang 11. 11 nyala. Oke. One man. Kerjakan dulu apa yang bisa. Yang paling simpel kerjakan dulu. Everything is about to change. Aku menjawab sesuatu itu enggak langsung mikir jauh. Tetapin lagi yang lebih simpel. No one is born a hero. You will believe in miracles. Science is all around us. For the better. He is. Nah, power supply ini ya. Nah. Itu ada 5 volt sama 3,3 volt. Oh. Jadi untuk pakai 5 volt ya kita tinggal pindahkan ini pinnya saja. Oh iya ya, 5 sama 3,3. Kalau misalnya mau ke 3,3 ya pakai pinnya dipindahkan di jumper. Iya betul. Nomornya. Kalau kita pakainya 5 ya di jumper ke 5. Oke. Okay. Kalau misalnya mau enggak pakai ya di off kan. Oh, off tengah ya. Oke. Oke. Siap. Atau colokin handphone atau ke laptop. Komputer, laptop. Komputer enggak bisa. Yang penting oh, jadi dia dapat dayanya dari komputer atau ke handphone ya. Charge nanti, handphone. Dia handphone. Nanti di sini inputnya portnya ya 5 volt. Ini diambilnya 5 volt ya. Yep. Oke. Okay. Nah, itu cara masukinnya positif negatifnya. Bebas sih sebenarnya. Ini karena project boardnya ada jalur positif negatif, makanya bisa sesuaikan kembali juga enggak masalah. Oh iya, dia udah mengepas ya positif negatifnya ya. Kadang kan ada project board yang nggak ada positif negatifnya. Iya. Positif negatifnya pas ya ini ya. Oh iya benar. Pas positif ini juga positif. Oke. Okay. ICN. ICN itu 74 08. Nama IC-nya. Nomor IC-nya 7408. Nah, kalau yang OR 7432. Kalau not 7404. Yang OR 7432, yang not 7404. Oke. Nah, di sini ada lihatnya gimana? Di situ ada tulisannya SN 7486, berarti bukan. Kelihatan nggak di mana lihatnya? Bagian bawah ya? Ini sini. Oh, di situ. SN 7408. Nah, ini N. Yang ini yang N. Oke. Okay. Nah, tadi ini N. 7432 OR. Dia sensitif nggak sih? Kalau misalnya ini panas sama atau yang mending voltnya jangan lebih dari 9 volt, maksimal 9 volt. Oh, inputannya 9 volt ya? Maksimal 9 volt. Kalau lebih, kalau di bawahnya? Bawahnya minimal 5 volt. Oh. 3,3 volt nggak bisa. Oh, minimal 5 volt? Ya. Oh. Yang N ini sama yang OR sama semua, minimal 5 volt ya? Iya. Maksimal 9 volt? Oke. Okay. Tadi N sama OR 3204 Oke, okay, itu IC yang N ya. 7408. Biar nggak lupa ya. Hal yang pertama dilakukan, kita harus memberi tegangan positif dan negatifnya dulu. Oh iya, ke jumper ya. Positif negatif. Oh iya, ini. Oke. Lihat dari sini ya. Nah, ini. Oke. Positif. Oh, ngambil bebas dari situ negatif positifnya ya. Iya. Enggak dari satu sisi enggak, sama aja. Sama aja nih.
Oh ini yang ini kan gak ada jumpernya nih, harusnya dikasih jumper dulu. Satu itu positif, sebelah sini kan positif. Oh ya, ground situ. Oke oke, terus itu jumper untuk yang ini kan tadi nggak di jumper. Kalau nggak di jumper ya nggak berfungsi yang ini. Sekarang udah di jumper. Oh iya, disamain ya. 5 volt. Oke. Okay. 5 volt. Nah, lalu, sekarang cara inputnya. Inputnya kita ambil yang input 1 A. Nah. A1 lalu input 2 B, B1. Ini caranya nih ya. Jadi pin 1 itu inputannya A, B sama B, Y itu outputnya. Oke, kita coba itu satu dulu. Pin. Lalu outputnya pin lampu. 1 2 outputnya lampu. Oke. Okay. Yang Y yang output N itu ke kaki positif lampu. Kaki positif. Lalu kaki positif yang mana kalau di lampu? Nih, kakinya lebih panjang. Kalau yang positif yang lebih panjang, oke. Okay. Atau kalau dilihat lampunya di bagian dalam, dia lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Oh, sisinya lebih kecil. Sisinya lebih kecil, oke. Okay. Jadi pokoknya kakinya lebih panjang ya. Okay, itu yang positif. Oke, okay, lalu yang negatif, kaki lampu negatif ke negatif. Ke negatif mana? Ke ground. Ke ground, oke. Okay. Nah, sekarang coba kita kasih. Negatif ke negatif. Bentar. Inputan satunya 0 ya. Itu yang orange ya. Nah, inputan yang keduanya B orange biru itu 0 juga. Berarti dia lampunya tidak nyala, mati. Oke. Okay. Kalau 0 1. Nah, 0 1 mati juga. Atau dibalik 1 0. Mati. Oke, okay, sekarang 1 1. Satu nyala. Oke. Okay. Nah, ini berarti output yang kabel kuning ini ke positifnya LED lampu, sedangkan yang negatifnya ke ground si power supply. Oke, okay, jadi kita testingnya ini nih, kabel dua ini nih, orange sama biru itu. Ini sekarang 1 sama 1. Jadi dia nyala. Oke. Okay. Kalau misalkan ini kita cabut, ini kan 1 nyala ya. Nah, sekarang yang not ya. Oke, tadi yang OR hampir sama dengan N, hanya saja dia IC-nya butuh 9 volt, jadi makanya lampunya tadi agak redup. Oke, sekarang not. Nah, kalau not dia karena ada satu input sama satu output, jadi butuh 2 pin aja ya. Ya. Oh. Yang outputnya ke lampu. Outputnya ke lampu minus lampu positif. Nah, inputnya. Inputnya ke 0 atau 1 ya. Nah, kalau 0 berarti okay, nyala. Nah, ini juga butuh tegangan 9 volt. Oh iya, kalau yang not juga butuh 9 volt, jadi redup dia deh. Nah, jadi ini hanya 5 volt power supply-nya. Ini sekarang diberi tegangan 0 dia nyala. Diberi tegangan 1 dia mati. Jadi sebaliknya ya. Harusnya 1 kan nyala dia. Ini memang nyala. Eh. Ya, kalau harusnya 1 itu mati. Harusnya 1 mati ya, benar. 1. Itu mati. Tapi harusnya mati kan dia, tapi kok itu nyala. 1 kan not pembalik. Oh iya, pembalik. Oh jadi mati ya, benar. Benar. Betul. 1 itu mati. Iya. 0 jadi hidup. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Ini studi kasusnya ya. Menggunakan satu not N dan OR. Oh ya. Jadi kabel VCC dan ground-nya sudah terpasang, tinggal inputan 2 input. Oke. Okay. Yang A ini. Nah, ini 2 input untuk sudah. Yang biru ini adalah untuk yang A, inputan A, yang hijau ini untuk inputan B. Oke. Okay.